Hi guys, welcome back to Ariel channel. Yeah, bersama aku lagi Ariel kat sini. So hari ni macam kau tengok video on board, video on board first time on board atas Y6 ZR. So video apa aku nak buat hari ni? Video sebab aku dah tukar rim. Kan hari tu aku dah jual rim kan. Cutting 125 full chop. So dah ada bayi ambil. Thanks bayi. Jauh datang ambil kan. So aku dah tukar rim World GP warna gold, rim asal, rim standard. Color ori Yamaha. Lepas tu semalam aku dah tukar tayar. Kita dah tukar tayar yang terbaik punya. So jom lah, kita review sikit. Kita tengok sikit rupa dia, macam mana rupa dah tukar rim dan juga tayar baru tu. Jom sama-sama kita pergi tengok. Let's go guys, layan dulu guys. Okay guys, so inilah dia. Apa dia lepas aku dah tukar rim World GP Gold original colour dengan tayar. Kita bawa sikit. So rim cutting 125 full chop tu aku dah lego. Thanks buyer, datang dari jauh ambil. So kau boleh tengok. So smart. Boleh lah convert ala kadar, set abah-abah. Tu depan aku menggunakan tayar Rosso, Diablo Rosso Sport. Size 80 6 soi untuk masuk dekat depan rim original yang bersaiz 185. So belakang aku menggunakan tayar terbaik Diablo juga, Diablo Rosso 3 guys. Yes. Medium soft compound, medium tengah soft tepi. Sedap lah nak corner geli-geli kan. Memang terbaik tayar ni, sedap lembut. So belakang aku gunakan tayar saya 110-70. So ni size minimum lah untuk tayar rim original Y6 dan Y2. Terbaik eh, corner dia sedap. So dia tak petak, dia bulat. Minimum size lah, minimum size dekat rim original. Hey guys, so ni dah rupa dia. Motor aku pun mileage dah 1,500 lah. Laju buat daily, buat pergi kerja guys. So next aku mungkin akan tukar mono belakang. Kita kasih macam ori sikit lah, warna kuning kan. Original World GP warna kuning. Belakang caliper dia tak tahu lagi, aku nak tukar yang Brembo ke RCB ataupun tembak je ni warna hitam kan. Baru dari jauh orang tak nampak macam convert. Ingat tak ada sijil je lah. Mungkin tu je lah next project aku, tak tahu lagi lah. So guys, so ini jelah rupa dia lepas kita dah convert World GP rim gold original motor Yamaha World GP. Emblem semua aku dah pasang. Cik. So apa lagi yang aku dah tambah? Tukar bakul kacang. Mak aku kacang ni. Lepas tu aku ada tambah cup holder yang ni korang boleh dapat dekat DIY. Baru letak air tin tak terbang. Brand Koyodo.
cun-cun je bakul kacang ni. Tak ada lah, bakul plastik tu besar sangat kan. Lepas aku guna tayar ni, rasa smooth lah, lembut. Tayar ni sedap, ringan lagi kan. Ya, Pirelli kot. So guys, kalau korang nak try combination, size ni pun ngam-ngam. 80-80 depan, 110-70 belakang. Cun-cun, smooth-smooth, memang terbaik lah. Handling pun mantap, corner pun hoi, boleh cecah telinga lah orang cakap. Boleh lah kita bawa pergi Kelawang nanti kan. Walk sikit, walk around. Bow plate pun standard eh. Okay guys, itu saja video untuk kali ni. So guys, jangan lupa untuk like, share dan subscribe guys. Support guys. Subscribe itu free guys. Subscribe itu gratis. Okay guys, see you on next video. Assalamualaikum.